Guys, oke guys, aku hari ini lagi ada di Safe Village Puncak. Kayak gimana dalamnya? Yuk ikutin aku ya. Sini tuh parkirannya guys, jadi parkirannya luas banget. Ini parkiran depan, jadi kalau di dalam sana nanti penuh, kalian harus parkir di sini ya. Kalian setelah parkir nanti kalian akan naik mobil ini. Ini mobilnya yang kalian bisa naikin kalau kalian parkir di depan yang di pinggir jalan ini ya. Dan ini sebenarnya gratis, cuman kalian bisa ngasih ke sopirnya seikhlasnya ya. Oke, sekarang aku mau masuk ke sana naik mobil. Jaraknya sekitar 1 km lagi. Kita nungguin sih sampai masnya nanti ngasih tahu boleh jalan ya. Oke guys, dan setelah dari parkiran tadi kita jalan lagi 1 km dan ini jalannya itu cuman bisa satu mobil ya. Jadi harus gantian ya. Oke. Oke guys, kayak ini akhirnya udah kelihatan tuh balon udaranya. Nah, itu ada parkir mobilnya lagi guys di dalam. Nah, mau nanya, di sini parkirnya kalau mobil berapa, kalau motor berapa? Kalau di sini mobil mau dipaktor, jadi kalau mau ngasih silakan, nggak juga nggak apa-apa. Oh, di sini seikhlasnya ya. Yes. Kalau mau, oke guys, aku akhirnya sampai di ini Safe Village-nya dalamnya ya. Kita beli tiket ya. Ini kalau anak-anak yang dihitung, anak-anak dihitung juga nggak? Berapa? 3 tahun ke atas. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Makasih ya. Oke okay, guys, jadi ini adalah tiketnya. Itu 15.000 ya tiket masuknya. Yuk kita masuk. Oke okay, guys, setelah masuk dari pintu utama itu adalah kafenya ya guys ya, dan sono ada katanya ada tempat mainan, di bawah juga ada tempat mainan. Kita yang ke sono dulu aja guys ya. Oke guys, setelah turun ke bawah pertama kita nggak akan lihat helikopter ini apa ya, coba kita nanya ke mbaknya. Bener teh, teh ini helikopter apa ya teh ya? Naik helikopternya bisa terbang? Enggak, naik aja sedikit. Oh, cuman buat foto-foto doang, enggak ada apa-apanya lagi. Oke okay guys, jadi itu ini helikopter adalah spot foto doang ya guys, jadi bayarnya 20.000. Ini kalian bisa naik helikopter di sini terus difotoin, buat foto di sini ya. Keren sih ya helikopternya ya. Coba kita lihat dalam helikopternya. Oh. Oke okay guys, selanjutnya ini di dekat helikopter ada flying fox ya, 20.000 per orang. Tinggi minimumnya 140 cm. Ini adalah tempat flying foxnya. Masih flying foxnya sampai mana, Mas? Dari ya. Dari sini sampai turun ke bawah. Sampai dari sini sampai yang tower bawah itu. Oh, sampai tower bawah hijau itu ya, tapi masih area sini itu ya? Iya. Oke oke. Pohon itu bayarnya berapa mas? Itu buat wahananya aja 15.000. Buat wahananya 15.000. Iya, cuman kalau buat hasil fotonya kita berbentuk soft file, satu soft filenya harganya 5.000. Oh, satu soft filenya 5.000 ya? 5.000. Oke oke oke. Jadi kalau 15.000 cuma naik ke situ ya? Kalau misal pengen foto pakai handphone kita sendiri? Kita untuk karyawan tidak dianjurkan untuk motoin ya, soalnya peraturannya emang kayak gitu. Cafe kabutnya ya, jadi kalian bisa ngafir di sini, bukanya sampai jam 10 malam, tapi kalau tempat mainan ini cuman buka sampai jam 5, setengah 5 sore ya. Oke okay guys, kita jalan terus, kita akan ngelewatin jalan kayak gini ya. Oke okay guys, di sini juga ada yang namanya restoran ya. Ini adalah suasana di dalam restorannya ya guys, kursinya warna-warni, di belakangnya ada tempat buat duduk-duduk. Oke okay guys, dan ini adalah menunya. Rate harganya sekitar tuh 20-30 ribu ya, masih terjangkau ya, sekitar 20.000 untuk jus-jusnya ya. Iya, ini cuma spot foto pak. Spot foto semua? Ya. Oke, berarti satu lembar 5.000? Bukan satu lembar, filenya aja pak, kita kirim filenya. Oh, filenya satu file 5.000 pokoknya. Oh, fotonya okay. Terserah mau berapa kali ya? Kenapa? Fotonya terserah mau berapa kali, mau diambil berapa gitu. Iya gitu pak, setiap pemotretan ada 8-10 pose, nanti tinggal dipilih di sini kalau ada yang mau diambil gitu. Di sini cuma transfer filenya aja. Nah, nanti kalau mau dilakukan percetakan itu di depan tadi bawa masuk. Percetakannya berapa? 5.000. Juga yang Polaroid. Polaroid 5.000. Angkatnya 20.000. Empat nih guys, di sini juga ada yang namanya adrenaline swing 20.000 per orang. Ya, kita lihat ya. Oke. Oh, di sini ternyata kayak ayunan gitu ya. Oh, ya, pakai ini, heeh. Oh. Kemudian duduk nyaman di situ, diikat. Setelah itu udah siap ready di langsung tembak. Di swing aman itu, aman. Terus difoto gitu, foto. Oke oke ya guys, dan selanjutnya adalah sky bike ya, itu 20.000 per orang. Kita naik sepeda gitu guys, nanti sepedanya jalan sini dan kita difoto ya. Jadi di sini tuh sistemnya mirip-mirip di Gunung Pancar ya, jadi satu tempat ini bayar misalnya 20.000, nanti 20.000 lagi gitu. Oke guys, kita ke spot selanjutnya ya. Ini kalau ini berapa Kak, yang swing biasa? Kalau ini 15.000 per orang. 15.000 per orang. Ya. Ah. Kalau adrenalin swing 20. Bedanya apa sama adrenalin swing? Kalau adrenalin swing di ayun gitu Kak. Ah. Kalau ini diputar. Oh, ini diputar. Oh, muter gini ya. Iya. Oke. Sama ya. Jadi selanjutnya ini adalah
wahana swingness ya, 15.000 per orang. Kayak gimana? Guys, wahana swingness, jadi kalian naik ke situ nanti. Naiknya dari sini. Terus ini bisa muter, guys. Nah, nanti kalian di sini. Terus kalian difoto. Woi, pemandangannya keren banget loh ini loh. Oke guys, dan ini adalah wahana selanjutnya, yaitu adalah balon udara Sea Village ya. Ini bayarnya per tempatnya adalah 15.000 ya guys. Wah, keren banget nih. Udaranya di sini dingin banget, guys. Oke guys, jadi di sini tuh sebenarnya ada tiket terusannya. Jadi kamu per tempat nggak perlu bayar 20.000 gitu ya. Nah, itu tiket terusannya itu adalah 65.000 ya. Jadi itu 65.000 untuk 3 wahana. Ada lagi tiket terusan yang 100.000 itu dapat 6 wahana ya. Jadi kayak gitu. Jadi mendingan kalian ambil tiket terusan aja kalau kalian emang kesini niat buat foto-foto. Kalau kalian pengen ke kopi kabut doang, kalian HTM biasa 15.000. Ternyata di sini juga bisa buat camping ya, guys ya. Nah, ini ada tenda warnanya oranye ya. Tuh kita lihat. Jadi di sini juga bisa buat camping, ini disewain sekalian sama tendanya ya, guys ya. Mari, Pak. Pak, gimana kesan-kesannya nginep di sini, Pak? Wah, mantap. Mantap banget ya. Oke. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, guys, dan di sini itu ada tempat buat camping gitu. Ini adalah tenda putih-putih ini, guys ya. Dan di depannya kalian bisa berkiwan. Nah, ini ada tempat duduknya. Dan di depannya langsung pemandangannya adalah sawah-sawah, gunung. Wes, pokoknya keren lah, guys ya. Ini keren banget. Nah, kita coba lihat ya di dalam penginapannya, tendanya ini kayak gimana sih ya. Nah, ini tendanya ternyata adalah diselerekin gitu, guys, kayak. Nah, ini tendanya, guys, di dalam tendanya. Di sini nggak ada AC-nya ya, karena di sini emang udah dingin. Nah, di sini ada bednya dua, kiri kanan. Dan di sini ada bantal gulingnya, bantal-bantalnya. Dan kita kalau keluar langsung lihat pemandangan yang keren banget ya. Oke guys, kalau kalian nyewa tenda di sini nggak usah khawatir, karena di deket tenda-tenda ini ada kamar mandinya ya, ada toiletnya. Jadi kalau mau pipis pup, walaupun di dalam tenda nggak ada toiletnya, bisa langsung di sini. Guys, aku udah sampai bawah nih. Sekarang kita ternyata di sini juga ada kayak kafetarianya juga, guys ya, di bawahnya. Ini kayak kafetaria gitu, snack-snack ya. Oke, kita coba ke yang itu ya. Oke guys, dan ini adalah bangunan yang paling gede di sini. Kita coba lihat ya, ini apa ya. Wah, mbaknya lagi foto-foto. Guys, ini aku udah sampai atas, dan ternyata di sini adalah musola, guys ya, alias tempat untuk ibadah ya. Guys, sekarang kita ke kopi kabutnya ya. Jadi ini bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya, guys. Ini pemandangannya keren banget ya. Dan harga makanan minumannya sekitar 20 ribuan ya, guys ya. Oke, 20 sampai 30 ribu, guys ya. Dan di sini nggak ada makanan berat ya, guys. Oke. Nah, ini adalah bagian dalam dari kafe kabut ya. Dan ini adalah spot kopi kabut yang paling atas, guys ya. Ini adalah spot paling atasnya. Nah, ini pemandangannya juga keren banget ya. Pastu bukanya jam 10 sampai jam 10 malam. Ini tulisannya apa nih, bahasa Arab? Gue nggak ngerti ya. Ya, buat kalian yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Ini adalah lantai yang paling atasnya, keren ya. Sekarang kita ke bagian kafe kabut yang paling bawah ya, kopi kabut. Nah, ini lantai yang paling bawah dari kopi kabut, guys. Jadi itu tempat duduknya kayak gini, dari kayak bantal-bantal kayak yang ada di Mendaki Kopi ya. Nah, ini pemandangannya juga keren ya. Oke guys, dan ini adalah spot kopi kabut yang outdoor ya, guys ya. Nah, di sini itu uniknya ada kayak infinity ya, infinity spot gitu. Jadi kalau istilah kolam renang itu adalah kolam renang tanpa batas nih, pada foto-foto di tempat ini ya, guys. Jadi di sini pemandangannya bagus banget nih. Oh ya, keren ya. Oke, kita ke spot selanjutnya di kopi kabut. Oke guys, di sini juga ada kayak stand-stand kecil, ini jual kebab ya, ini jual apa, ini roti-roti gitu, ini ada bakso, dan ini soft drink, popcorn, dan ice cream ya. Ini, nah, ini adalah contoh makanan di roti kabut nih. Roti apa nih, roti coklat. Nah, ini minumannya ya, ya standar lah, kayak apa ya, kayak minuman-minuman kekinian gitu. Ini, dan ini adalah spot balon udara yang kedua. Kalau ini spot-spotnya cuma buka sampai jam 5:30 sore ya. Jadi kalau udah sore gini 5:30 itu udah tutup ya. Kita udah nggak bisa foto-foto lagi pakai spot yang bayar ya. Oke guys, jadi itu tadi keseruan kita hari ini di The Sea Village dan kopi kabut yang ada di Cianjur Puncak. Gimana guys, kalian tertarik buat datang ke sini? Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe channel ya. Saya Stefan Sanjay pamit dulu, see you next time, bye bye.